Kalau kita tengok orang barat kan, mereka inginkan anak mereka keluar dari rumah apabila sudah berusia 18 tahun. Jadi di usia matang 18 tahun tersebut, mereka seolah perlu bersedia menghadapi dunia luar. Okey, pada pandangan Aida sendiri, Aida rasa macam mana moving out dan moving up bagi pelajar ataupun anak muda di Malaysia pada masa kini? Okay, baiklah. Budaya moving out ini kalau dalam bagi saya lah sebagai salah seorang anak muda di Malaysia, moving out ni adalah sebagai satu langkah yang besar untuk golongan seperti kita ni. Sebab ini adalah suatu like dia boleh menunjukkan bahawa anak muda tu boleh berdiri di atas kaki sendiri ataupun punya satu komitmen di bawah tanggungan seseorang anak muda itu. Seperti yang kita sendiri tahu, gaya hidup kita pun berbeza dengan kehidupan masyarakat barat. Dan seperti yang saudari telah ceritakan sebentar tadi, okay, dalam konteks masyarakat kita, apabila seseorang anak muda dia keluar daripada pindah daripada rumah keluarga adalah selalunya disebabkan oleh komitmen pekerjaan ataupun menyambung pelajaran di luar, perhaps di luar negeri ke ataupun berkahwin. Justeru, secara tidak langsung, ibu bapa tidak perlu menanggung 100% dari segi pemakanan seharian, bil-bil kemudahan elektrik seperti air, petrol dan sebagainya. Kerana dari situ kita dapat lihat bahawa anak muda tersebut mampu menanggung dia sendiri. Okey, faham.